Pemilu menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Pentingnya melaksanakan pemilu serentak tahun 2024 dengan semangat damai, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Perbedaan merupakan keberagaman, harus kita syukuri. Tetap satu dalam bingkai persatuan Indonesia. Jangan sampai terjadi perpecahan maupun perselisihan. Mari meningkatkan rasa persaudaraan dan saling menghargai. Seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab mewujudkan pemilu damai. Waspada politisasi, SARA tolak provokasi dan segala bentuk kegiatan politik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terwujudnya pesta demokrasi yang aman dan damai adalah tujuan utama kita. Tidak hanya sekedar wacana atau slogan, tetapi harus diimplementasikan dalam komitmen dan tindakan nyata. Kami menghimbau agar cerdas bermedia sosial dengan lawan hoax. Mari wujudkan pemilu 2024 yang aman, damai dan bermartabat di Provinsi Jambi. Berantas! Berjuang sampai tuntas!